automatic. Kan lepas tu terus Mai duk maki pasal jersey pun jadi kacau lah. Jadi first video ni aku lapik sikit lah. Ha, record ni? Aku nak pakai masa intro. Hi, I'm Syamat and welcome again to our channel Chris. So untuk episode kali ni special sikit, aku dah bawa dua kawan aku. Aku tengok dia pun yang jambang sikit. Kawan aku pada Penang. So aku just panggil depa ni nak komen pasal jersey Harimau Melaya yang baru. Baru saja release 4 Disember lepas. So ni Sulaiman. Hai. Jadi mau tak? Go. So tanpa berlengah masa lagi, aku tunjuk gambar. Apa dah tengok sikit-sikit kot. So this is the home jersey. Malaysia punya home jersey. Kita buka dulu. Kat bawah. So aku baru je beli, baru je sampai. Tag pun ada lagi. Tag pun ada lagi. So kita tak ke ni. Okay, ini pula ya away jersey. Aku saja just panggil mereka ni sebab aku tengok banyak pendapat lah buat jersey ni. Tengok kat komen kat Al-Ihsan bawah tu, FAM punya website, banyak je lah komen ni. And aku saja nak tanya pendapat hampa about this jersey Harimau Melaya kita yang baru ni. So yang ni adalah home. Right. Yang ni adalah away. So kalau hampa tengok, apa pendapat hampa tentang home ni dulu lah. Kalau hampa tengok dia punya home ni, jersey dia kan. Apa pendapat hampa tengok? Honest, honest opinion lah bagi tahu kan. Kain dia. Mota sembang. Haa. Apa hang rasa? Okey lah. Boleh-boleh macam? Boleh. Boleh. Okay, first sekali impression bila pegang jersey apa? Team bola Malaysia yang paling latest ni. Honest opinion bagi tahu. Honest opinion ni rasa macam tak ingat zaman sekolah dulu lah. Zaman sekolah dulu lah? Duduk hostel kena pakai baju ada collar ni. Betul lah? Yang tu lah yang first impression kan. Okay. Tapi bagi hang lawa tak? Honestly lah. Lawa ke tak lawa? Honestly tak lawa. Tak lawa? Tak lawa. Hang rasa sebab? Sebab apa tak lawa? Dia terlalu plain sangat. Terlalu plain lah? Terlalu plain sangat. Tak nampak macam... Dia tak nampak macam semangat nak pergi... Nak pergi stadium. Nak pergi stadium lah. Ha. Tengok ni rasa macam... Nak pergi tadika. Aku tengok kat TV cukup kot kan. Bagi aku lah kan. Apa personal view apa? First Man, opinion lah. First opinion. Kalau tengok-tengok tu, Allah Akbar. Macam tu lah. Macam ya, tu lah. Aku rasa macam tengok sebelum-sebelum ni punya design. Kan? Kita tengok lah daripada yang belang. And then belang yang ada corak. Okay. And then yang sebelum ni pun macam dia punya hitam tak berapa nampak. Very subtle stripe. Nampak macam design tu dah level tinggi. Okay. And then suddenly macam drop. Macam ah macam downgrade, macam macam tak ada idea lah kan. Quality bagi aku lah personally lah. Untuk aku kalau looks of this jersey home baru, dia macam hang cakap lah dia ada collar satu. Collar macam ni kan. Dia bukanlah tak lawa tapi dia macam kadang-kadang macam baju polo biasa, betul tak? Macam nak pi penduri lah, nak pi mana-mana. Shopping mall lah apa, okey lah kot. Yang ni kan, collar tepi kan. Tepi ni nak kena notice ni kak, tepi ni pun dia ada... Ada design kan? Ada some design tepi ni. Nampak oh, tak perasan kan? Yang ni okey lah, design lah. Tang ni kita boleh bagi kredit, nampak macam apa? Ada something lah. Macam mana, kilat tak kilat tu kan? Kilat tak kilat. Tapi apa tak, yang ni memang kain lapik meja. Macam hang teringat zaman bila ni? Pasal aku pernah angkat meja kot, pernah kerja. Hang mesti jadi bengkit kan? Pernah. Bengkit hotel kan, part time dulu. Pernah. So memang bila dia bagi tahu baru aku macam memang familiar. Link sikit lah. Because yang dulu mungkin hang try sentuh any of our jersey yang kita pakai sekarang ni. Ataupun just this part ataupun yang ni. Banding dengan this yellow material. Memang lain lah. Boleh lah. Dan pernah agak banyak jenis jersey lain yang kita pakai, club yalah. Lain ke atau country lain ke? Yani actually sebab nanti kita bincang, kita akan macam set away pula ah. Okay. So tadi home nampaknya kurang lah, orang suka orang kurang sikit lah. So aku akan tu lah, macam dia kata macam tak ada pula nak semangat harimau tu. Tengok tu nak
nak sebelum nak masuk lawan bola tu. Bagi aku lah. Okey, kita start kat away ni kan. Bagi aku yang ni yang patut jadi home. Betul. Ini bagi aku jadi home. Sebab bagi aku this design ni dia unik lah. Selalunya kita go for straight ataupun kita go for horizontal macam tu kan. So kali ni dia buat generasi Z kot. Yang minat jenis-jenis macam ni kan. BBNU kan ni. Tapi selamat tak buat macam tak buat macam Zebra MU punya. Okey kan. Tapi aku teringat kau. Ada. Dia nampak plain lah. MU memang terlalu ni sangat. Dia terlalu rambang kan. Yang ni memang nampak patutnya jadi home. Ada kelas di situ. Walaupun dia macam strike. Macam apa pendapat hang pula? Alright. Okey, yang kita boleh tengok dekat sini ya. King ni memang berbeza betul dengan ni. Dengan kek table club memang rasa ni macam yang ni macam apa performance punya ni lah kan, material dia lah. So kita pakai pun pegang kita rasa shock lah. Okay, pegang kita rasa shock. Cuma dia maintain dekat tepi yang ada macam strap yang kilat tu, yang kilat tu masih ada lagi tu. Belakang dia pun hitam, entah sebab apa. Phone number lah. Bagi clear sikit lah. Cuma depan je. Yang ni kuning je lah. So dia akan pakai name set ke hitam. Yang ni mungkin. Ini so aku pun rasa setuju dengan Syam. Aku setuju dengan Syam kalau yang ni patut jadi apa? Main dia. Okay. My view, aku rasa yang ni masih sebagai away je sih. Away ya. Okay, satu point away. Sebab and nanti kita akan cerita pasal color tu, betul tak? And aku rasa macam hampa juga dengan home jersey tu. Okay. Because home is bukan kata away tu bukan second kit tau. Actually kan, it's not second kit. Home is the main kit. So aku tapi rasa away, macam away second kit lah. Tak, maksud aku, kita ada like that idea, away tu, away kit, macam dia lower standard ataupun lower level dengan home kit. Actually, tak. Actually, just that orang kata apa, matter of orang kata apa, respect of the opponent's home. Yalah. Kita go opposite colours. So, aku rasa macam more work should have been put dekat first ini. And home, this second, kalau kata away je si, rancak. Maintain. Okay. Aku selama aku nak tanya soalan kat bawah. Di sini RM 299 ringgit. Boleh tahan tak lah harga dia? Tak boleh. So, apa pendapat hangpa tentang harga jersey ni untuk rakyat Malaysia dengan this jersey lah. Dia akan pakai dalam 2 tahun je. Di sini akan pakai 2 tahun sebelum dia tukar design baru. Sebelum tukar design baru, and aku tak pasti berapa kali dia akan pakai. Sebab dengan COVID, dengan game pun tak tahu. So tidak silap, pakai away ni mungkin sekali dua. Pakai home ni 4 kali. Kan? Dengan harga RM299. Langsung macam mana? Honest opinion lah, bagi tahu dekat viewers. Apa pendapat? Kalau honest opinion lah. Maksudnya memang tak berbaloi lah. Tak berbaloi lah. Dengan keadaan kita malam ni kan. Lepas tu dapat pula quality table cloth ni, RM299. Memang tak berbaloi lah. Memang tak unless kalau dia pertukar material macam circle ni, was okay. Okay kan? Material ni memang material lah. Semua yang ni, yang ni memang sini dah okay lah. Yang tepi ni semua. Tepi ni okay lah. Semua dah okay. Sebab dia sama. Okay. Material dia sama. Cuma colour dia tukar lain. Ini tepat. Yang tapi material jersey lah. Hawk ni dengan yang away ni memang beza gila-gila memang. Beza lah. Actually aku rasa kalau dari segi fan, kita beli kita tak fikir pun pakai 2 tahun, 3 tahun, kita puas hati. Macam certain-certain jersey kita boleh simpan 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun kan kita nak pun lebih simpan. Macam aku punya ni pun ni dah tahun 2000 ni. Ini 2014, 2015. Nanti kita check. Okay. Ini 2012. Ada patches juga. So, bagi aku RM299 terlampau mahal lah. Bagi aku for me Over price. Kalau dalam RM200, hati tengok kalau sebab macam sebelum ni pun harga dia aku rasa dalam RM250 okey lah. And then lagi satu kita tahu kalau kat UK kan, kalau dia beli jersey kadang-kadang dalam £40, £50, dia pun bayar macam RM40, RM50 tau. Tapi bila kita punya duit, kalau macam gaji macam RM1,000 lebih, RM1,200, kita orang kena bawa clock.
Kalau kalau macam big tu big portion of your income lah kan. Kalau kita apple to apple, kita tak convert, kita just tengok tu. Ada setengah yang masa dulu yang kita akan pakai bendera Malaysia kan. Flag. Tapi yang ni kita pakai FM yang FAM logo. Punya logo. So hampa prefer yang mana hampa rasa? Yang lagi cantik ataupun lagi hampa rasa lagi betul lah. Kalau aku, aku suka tengok ni gambar FM logo ni. Nampak lagi, nampak steady kan. Nampak garang lagi. Nampak ya? Garang lah kan. Kalau aku, aku suka kalau aku lah. Tapi yang kalau aku yang hari ni awak pakai jersey Itali. Kita nak review. Kami dah aku okey dah. Aku memang ada darah Italian sikit. Kerana baru dengan Nesta adik-adik tu. Dan tengok cara aku main pun macam tu juga lebih kurang. Kerana baru dengan Nesta. Baik, komen aku. Okey, guys. Untuk logo. Untuk logo. Logo FAM ni. Okey. Dia memang masuklah dengan color kita black and yellow ni. Okey. Tapi bila tengok bendera Malaysia ni, dia punya jiwa dia tu lain lah. Lain sikit lah. Aku prefer ada bendera Malaysia. Hang prefer logo FAM ah. Nampak. Logo FAM. Harimau. Aku pula, aku prefer logo FAM. Memang okay. Nampak cantik lah. Okay. Walaupun aku rasa mungkin design dia a bit lama sikit. Hantar yang baru punya kan mostly macam Manchester United. Bukan Manchester United, Chelsea. Depa dah Manchester City, depa tukar logo dah macam modern sikit dah kan. Okay. Aku tak pasti FAM akan. MU kan depa buat batch 1999 punya ni. Baru punya. So bagi aku batch FAM ni okey. Tapi kalau ada bendera Malaysia kat tepi ke, kat atas ke, macam kecil sikit kan. Macam ni pun cantik juga lah. Itu selalu bila kalau macam kalau tepi, bila ada game selalu dia akan buat macam for each particular macam competitive game untuk kadang-kadang lah untuk ni lah untuk tournament macam ni kan. Tapi untuk buat fan like lawan dengan siapa tarikh apa semua. So aku nak tanya viewers lah apa komen kat bawah. Bisa ada hampa suka satu, aku nak tanya hampa suka mana satu, home ke away, and apa pendapat hampa tentang jersey dua jersey ni lah. And lagi satu nak tanya pendapat hampa, hampa suka pakai logo FAM macam ni ke ataupun hampa suka pakai logo Malaysia dan bendera lah. So aku nak tanya kilas sekali lah before kita, kalau dah tak ada apa-apa komen kan, aku nak tanya kat hampa rating lah untuk jersey ni kalau per 10 apa-apa. Aku bagi rating satu-satu boleh tak? Boleh tapi ya, macam kalau hang dulu ada jersey hang minat tu 10 okay. Yang aku tak ingat lah tahun berapa kan. Kalau macam aku minat yang tahun 2016 yang hitam semua tu okay. So yang tu bagi aku letak 10 lah full tu. Dah lah maksud aku, yang tu bagi aku yang paling cantik lah. Paling cantik kat Malaysia, aku buat 10. So kalau macam ha, mungkin ha ada macam mana untuk rating untuk jersey ni? Kalau per 10 lah. Kalau aku, aku suka yang jersey kita yang sebelum ni. Dua term sebelum ni. Dia macam lembab, macam stripe. Stripe nampak macam tak nampak? Macam rimau sikit lah. Rimau ha, betul? Okay. Yang tu aku suka kan. Kalau yang tu 10, yang ni berapa? Kalau yang tu 10, yang ni aku bagi 3.5 lah untuk 3.5? Untuk yang ni okey. Aku memang tak suka untuk yang ni. Aku suka lah yang ni. Yeah, kalau aku pun itulah rating aku 3.5? Maybe below yeah. lagi lah. Yes. Below lagi. Yang ni, yang ni berapa lah rating? Yang ni 7 above lah. 7. Yang ni bagi aku 8. Bagi 8 lah. Bagi aku 8. Cantik. And my lah. Favorite jersey is yang biru sebelum ni. Yang tahun 2010 yang kita menang Suzuki Cup. Suzuki Cup. Suzuki Cup. Okay. Nanti. Dengan coach Raja Gopal kan. Yes, betul. Time tu. But that is purely because emotion lah kan. Emotion je pasal cantik tu ada juga. Memory. Tapi ada memory. Ada lah. Memory. Because sentimental. So kalau kata yang tu 10, ini probably aku akan bagi 8. 8 lah. 8. So design ni memang cantik juga lah. Untuk aku, memang away ni lagi cantik lah pada home. So kalau hampa nak beli tu, hampa fikir dulu. Sebelum nak beli, yang minat betul-betul belikan, boleh beli dua-dua lah. Tapi kalau minat satu je, aku rasa go for away lah. Untuk aku lah. And then, one of the reason mereka buat dua-dua kuning ni sebenarnya, mereka kata bila mereka main kat away pun, mereka rasa macam kat home. Faham tak? Mereka rasa macam pakai harimau Melayu pakai baju gila lah. That is one of the reason lah. Mungkin. Oh ni Syam. Tadi yang kata baju ni. Ni standard fit lah. Standard fit. Bukan. Tapi itulah. Slim fit. Kalau slim fit. Tapi kalau standard fit macam mana yang dia masih nak rasa kecil? Hampa try lho. Nanti hampa try lho. Patutnya ada kan. Patutnya ada kan. So, Mutah. Selamat. Last question lah aku nak tanya. Yes.
aku pun takut depa pun boring kan tengok muka hang. Muka aku. Smart. Smart. Depa kata macam Indra Putra. Depa kata Indra Putra macam. Allah. Cak, muka aku depa memang cepat boring. Masuk kelas kan aku buat Zoom. Kelas aku mengajar. Lepas tu aku tanya apa faham dah kan. Lepas tu semua sengak tau. Tau main muka hang tau macam apa. Depa dah hilang dah. Depa hilang. Depa makan Maggi ke apa. Dah, main tau muka macam apa. Yang main jadi T tu. Alah. Oh. Apa nama Gary dia? Gary Steven Roberts. Ah, betul. Ya. Gary lah. Aku pernah kena tegur dua kali. Ha. Ya. Ha. Ya, Gary Steven Roberts. Gary Steven Roberts. Aku pun. Ya, apa tu baju match one tu? Aku pun boleh lah Gary Steven Roberts. Steven Roberts lah. Okay. So, apa dah aku nak tanya kat hangpa kan. Nike dah daripada 2007 sampailah tahun 2022 lah kan next ni kan. Kita pakai Nike. So, apa rasa untuk future ni kan? Apa rasa prefer pakai Nike lagi ke ataupun brand lain lagi? Mungkin dulu kita pernah pakai Umbro, Adidas, baru Nike lah. So, hangpa prefer nak pakai brand lain ke, Puma ke, Al ke ataupun AL ke. Ikutlah apa pendapat hang. Aku rasa brand ni aku rasa normal je. Aku rasa not a big issue lah. Not a big issue lah. Tapi kalau kata personal preference macam bila aku support MU. Okay. And then bila aku tengok jersey kan, aku lebih suka jersey Adidas. Okay. Aku lebih suka jersey Adidas. So kalau MU pakai Nike balik, hang akan suka Nike? Tak. Dah orang memang suka. Yes, aku memang jenis suka Adidas. Brand Adidas. Yes, Adidas. Tak tetapi. Okay. Aku teringin juga nak tengok design Puma. Design Puma. Yes. Big brand jugalah. Yes. Kita ada Adidas, juga, Nike, so mungkin Puma. Yes, mungkin Puma. So kita tengok, kita pun ada banyak local brand. Okay, local brand. Also maybe next lah. Okay. Maybe kita support tu kita punya our local brand pula ke. Local brand lah. Macam Alisan pun ada apa kelam. Brand. Dia punya quality pun not bad. Legal lah. Okay, lepas tu ada apa tadi? Jersey apa? Kaki jersey apa? Yang local mah. Kaki jersey lah. Kaki jersey lah. Kaki jersey. Kita kan brand dia tulis kaki jersey sini. Dia macam ada macam logo dia ada logo lah. Tapi ni kan. Tapi mungkin kita boleh bagi apa? Peluang dekat yang apa, company-company lokal ni pula. Malaysia lah. Sahaja. Sebab tim-tim luar pun kita tengok. Macam Indonesia pun dia pun dah pakai yang local brand. Pakai local brand lah. And creativity local punya designer ni pun bukan kita tengok tournament-tournament kampung ni pun. Kita tengok dia pun buat jersey. Design rancak-rancak tu. Rancak-rancak. So, mungkin boleh bagi chance. Bagi try. Tapi Nike pun no, tak ada masalah. Cuma aku, okay, cumanya yang tablecloth tu saja. Nah, tablecloth. Ini memang. Ini kecewa sikit lah. Ini tu kecewa. Esok hampir kamda tengok main kala ni ada. Boleh. Ringan dia punya material. I mean, benda tu memang macam kata, boleh kata macam nightmare juga lah. Sebab tu mungkin viewer hang pun akan sedap that we are repeating that thing so many times. Betul. And kita tablecloth balik-balik kita duk main kat tu. Pasal memang tablecloth lah. Ha, pasal memang rasa macam tak best. Tak best lah. Mungkin harga yang mungkin boleh pi yang tengok video ni mungkin boleh pi and tengok sendiri. Tengok rapi rasa sendiri kan. Then they can decide on their own. So aku rasa bagi aku memang suka Nike lah. Aku tak kisah Nike, Adidas ataupun nak brand lain pun boleh juga. Tapi aku memang otong ni blood just do it. Swoosh. So memang Nike lah. Aku memang happy dengan Nike. And then hopefully depa mai sebelum design pula lawa juga. Cuma depa minta designer dia ni sikit. So bagi aku tolong turunkan harga sikit. Ramai orang beli. And then quality tolong bagi berkemampuan beli. Quality tolong bagi elok sikit lah. Tolong bagi nampak macam jersey sikit. Sizing tolonglah pakai sizing international sizing. Kita nak be international depa duk pakai size lain pula. Yang ni size Asian. Aduh. Tu yang tu je lah. So, itu saja untuk episod kali ni. Aku just nak share benda ni. At least aku nak share kat viewers. Sebelum mereka beli jersey ni, kalau yang mana nak beli online tu, rasa prefer mereka pergi ke kedai dulu. Tengok dekat butik tu. Tengok kat butik dulu. Pegang, serlum dulu, pakai, try. Sizing lah. Sizing paling penting, sizing lah. Kalau macam kualiti tu, yang tu boleh nego lah. Nego lagi. Yang kalau sizing kan tak boleh. Pakai kita bayar pakai kat ni. Macam nangka kot. Lepas tu, yang tu sajalah aku nak share dengan viewers kan. Hopefully mereka pun dapat something daripada episod ni. Okay. And terima kasih, Batar. Terima kasih, Sulaiman. Thank you, Syam, for having us.
Kalau nak tengok muka dia lagi, boleh subscribe kat channel dia. Channel apa? Channel Sulaiman Sugumar, tu je. Ajak matematik. So, rasa most of viewers ataupun subscriber Syamat ni takkan ke sana lah kot. I'm teaching at maths from 4-4-5. Tu je. Yang tu je. So, aku before aku habis ni, aku just nak tanya viewers. Kalau hampa ada komen, mana satu hampa suka? Sedang hampa suka home ke away? Berapa rating hampa? And apa pendapat hampa tentang logo ni? Logo FM kau okey? Ataupun logo apa bendera Malaysia kau okey? Mana hampa rasa lagi okey? Yang tu sajalah. And terima kasih sebab tonton. Jangan lupa subscribe and jangan lupa share. Make sure dia share lah kot. Share. Kan share tak? InsyaAllah. Dia kan share. Mesti dia share. Muka dia ada. Okay. Terima kasih. Amin Syamat. Project out.